apa hilang tuh gimana Pak? Ya awalnya itu habis azan subuh, dia udah siang lah, ibunya pagi lah gitu ya. Orang-orang tuh udah rame lah di jalan-jalan tuh udah rame. Nah, dia udah ada orang mundar-mandir gitu. Sepeda itu fiksen. Nah, dia dua orang. Habis subuh itu sekitar jam 5-an lah pokoknya, jam 5 pagi. Dia di sini nih ngambilnya. Dia saya juga enggak tahu, saya berangkat ke masjid mau subuh. Ya Pak Haji itu udah ada di kandang. Ya tiba-tiba dia langsung ngambil, ibu dia teriak gitu, maling gitu. Jadi saya juga nggak tahu tuh, sempet Pak RT itu ngebukin gitu. Pak RT sempet ngebukin, tapi dia ngebukinnya katanya pakai gagang sapu katanya. langsung larinya kenceng banget. Ya udah nggak kekejar. Berapa ekor lagi sapi Pak yang dibawa Pak? Berapa ekor kambing yang dibawa Pak? Satu ekor. Kerugiannya berapa Pak? Ya paling ya 3,5 juta. Pelakunya kelihatan ada berapa orang Pak? Dua. Berarti orang. Satu bawa kambing, satu lagi? Pokoknya satu motor ini dua orang. Dan bikin laporan ke polisi Pak? Belum. Pak, untuk menegaskan kejadiannya tadi pagi berarti pagi, Pak ya? Pagi. Berarti Rabu, Kamis pagi ya Pak ya? Kamis pagi.